kunci yang bojong gending. Jadi di soal kena pelanggan turun perhatikan pelanggaran dengan train out terakhir selalu ingat keselamatan diri anda soal si yang bojong gending. Ini ada akses Skybridge Bojonggede. Stasiun Bojonggede. Itu dibuka hanya di pintu dibuka pintu dibuka hanya di pintu dibuka. Masih ditutup ternyata. Komuter lain kembali diberangkatkan menuju ke Bogor di jalur nomor 2. JR 205-101 SF12 kereta. Ini dia stasiun Bojonggede. Ini kali pertama saya ngonten di mari. Dulu kayaknya ada salah satu komentar dari teman-teman, nggak tahu siapa. Ngapain diperjelas? Bilang aja warga Konoha gitu, nggak usah perjelas aku dari mana. Tuh kan diperjelas lagi, udah aku bilang nggak usah, bilang aja warga Konoha gitu. Tadi mau bilang apa ya, jadi lupa kan. Ini di jalur 2 itu ada akses ke Skybridge Bojonggede, cuma sampai sekarang masih ditutup, belum bisa dilewati. Akses ini bisa dijangkau kalau teman-teman di jalur 2. Sayang ya, karena belum bisa dipakai, kita belum bisa ke sana. Ini peron yang tengah ini sayang ya kalau nggak dipakai untuk keluar masuk penumpang. Jadi agak sayang gimana gitu ya peron-peron tengah ini kalau nggak dipakai. Oke, my friend, sudah sampai di stasiun Cipayung. Kita mau jalan ke selatan. Yang katanya ada pembangunan lift tuh di mana sih? Oh, bukan ya Skybridge itu tadi. Oh, beda, udah beda kepentingan ya? Oke. Kita rekam ada yang mau masuk ini di jalur 1. Tujuan Cikini ke Gondangdia. Ya. Ya iya bener kan? Iya. Tapi lebih tepatnya ke kota SF12 dengan seri 20514. Depok punya. Mau dibilang benar juga nggak salah kan ya. Cikini ke Gondangdia emang lewatnya situ. Siapa tahu dia mau belok ke Sudirman lagi kayak dulu kan, bisa aja ya. Ngimpinya terlalu dalam ya. Iya. Enak rute lama sih sebenarnya. Biarin, gangguin balik lah sekarang.
Saya sengaja mau gangguin balik karena tadi saya dikerjain sama teman saya sendiri. Kita akan lihat pembangunan liftnya ada di sebelah mana. Nah, waktu itu ada yang menanyakan ke saya, ada yang request, "Bang, bed Bojonggede." Nah, ini sudah kesampaian. Ini saya spill ya. Di sini tenang aja, tidak perlu khawatir tentang merek-merek gunung karena di sini menggunakan merek Hyundai. Setahu saya merek ini nggak terlalu banyak tantrumnya, setahu saya loh. Nek salah dikoreksi. Ini untuk spesifikasinya Hyundai Elevator Project nomor T23178L002. Project name-nya T23178, case number CW251, ship date 2023-77. Ini dimensinya dalam satuan milimeter itu 2730 mm kali 650 mm kali 980 mm. Mungkin ini maksudnya tingginya 2 meter ya. Terus panjang dan lebarnya hampir 1 meter ada. Dan ini berat apa ini? Ini berat kotor atau berat bersihnya 388 kg. Reserve bagi barang bawaan Anda pastikan di bagian samping kiri jalan di atas kereta tujuan Bogor. Untuk posisi dari rencana di stasiun Bojonggede ada di sini, pas di daerah underpass. Oh iya, untuk akses ke underpass ini ada salah satu bagian yang ditutup yang dekatnya Roti Mariam itu. Nah ini nanti mau dibangun lift. Kita pindah peron. Lift stasiun Bogor lagi, Bojonggede. Aduh, mau bilang Bojonggede malah Bogor. Sama-sama karena, depannya B sih. Karena keseringan ke Bogor sih ya. Iya. Gak nyampe. Setidaknya kita udah tahu ya, di sini nanti pakai merek apa. Pakainya Hyundai. Aman dari merek gunung-gunung itu. Atau bisa juga pakai merek Mitsubishi ya. Otis. Hah? Otis. Otis bisa, Mitsubishi juga bisa. Bagus loh itu loh. Jangan kira Mitsubishi cuma mobil doang. Lift juga ada yang merek Mitsubishi. Saya pernah menemukannya. Dan daya tampungnya bisa lebih banyak. Itu sih saran saya kalau mau memilih produk. Itu ya sesuai tadi saya katakan ya, jadi jangan asal-asal pilih. Yeah, kita sudah berpindah peron. Ya, terus ngapain? Balik, ngecer. Ke barat, Tanjung. Tanjung Timur. Tanjung Priuk. Untuk sisi timur stasiun Bojonggede, perkiraan posisi liftnya ada di situ.
kotak mulu nih. Biarin. Ada kotak sini mulu. Biarin. Mau dipromosiin enggak? Ya, silakan subscribe. Minimal seminggu sekali lah, Hunting. Jangan dua minggu sekali. Katanya mau nambah jam tayang. Kan kontennya masih banyak. Ya September aja pun.